Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like, dan subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis Nabi tentang puasa. Jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah pemutus syahwatnya." Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya, mereka, orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil dan doanya orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sedang berbuka puasa dia membaca, Sahaba as-samau wabtalatil, uruku wasabatal ajru insyaAllah. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Wahai Rasulullah, perintahlah saya untuk mengerjakan suatu amalan, yang dengannya, saya dimasukkan ke dalam surga. Beliau bersabda, berpuasalah, karena puasa itu tak ada bandingannya. Tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali, karena amalannya pada hari itu, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa, dan paling akhir dalam sahurnya. Puasa merupakan tameng terhadap neraka, seperti tameng salah seorang dari kalian pada peperangan. Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Fitnah seseorang terhadap keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya dapat ditebus dengan puasa, sholat, sedekah, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, dan ketika berjumpa Rabb-nya bahagia karena puasanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau mis atau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu hari, janganlah berbicara tentang perkara yang keji dan kotor. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seseorang, hendaklah dia berkata, sesungguhnya hari ini aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat jahat padahal dia puasa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Segala amal kebajikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya kepada 10 hingga lah ke 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku memberikan balasan kepadanya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makan minumnya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Islam adalah bahwa engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, serta berhaji ke rumah Allah bila engkau sanggup menempuh jalan untuk itu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan,
maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim nomor 1793. Islam adalah bahwa engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, serta berhaji ke rumah Allah bila engkau sanggup menempuh jalan untuk itu. Wajib berpuasa Ramadan jika melihat hilal awal Ramadan dan berhenti puasa jika melihat hilal awal Syawal. Jika tertutup awan, maka hitunglah 30 hari. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu bersahur karena dalam bersahur itu ada keberkatannya." Hadis Bukhari Muslim. Dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Muttafaq alaihi. Apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma, jika tidak mendapatkannya hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci. Barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah, Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Jibril menemuinya, Nabi pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia, Jibril, bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pula berkata, "Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, "Maka syafaat keduanya diperkenankan." Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan At-Tabrani. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan niat yang baik, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari.